Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku akan mencicipi makanan Nusantara food, yaitu masakan Indonesia. Dan sajian siap saji ini tersedia di Jalan Hidayah Kemuning Banjarbaru. Nah, ini ada di warung Mama Jaldi. Ini jual aneka ikan sayur masakan khas Nusantara. Ini ada aneka masakan dari khas Banjarmasin, khas Banjar, juga aneka masakan Nusantara lain. Nah, kalau ini khas kita lah. Pengaruhnya. Nah, ini garih batanak. Ya, ini intalu masak habang. Nah, ini apa ini? Itu kikil. Nah, kikil ini masakan siapa? Apa? Nah, ini kalau ini masakan Jawa. Jadi selera di sini tergantung Anda. Jadi tinggal pilih. Ada udang tepung. Nah, ini khas Banjar banget ya. Saluang. Pokoknya di sini aneka macam dan sayur-sayurannya juga tersedia. Ada sup tahu santan, ini ada oseng-oseng. Nanti kita akan lebih membahas lebih detail aneka masakannya. Bahkan jengkol juga tersedia di sini. Nah, ini Anda bisa tergantung pilihan. Pastinya menu ini sangat menggugah selera Anda. Bahkan bubur-bubur untuk makanan ringan juga ada di sini. Wow. Nah, di sini pas banget untuk makan siang. Jadi Anda bisa memilih sesuai selera. Pokoknya mantep dah. Di sini ada dua tempat, di samping juga ada beliau saudara. Jadi pilihan sesuai selera. Pastinya dua saudara ini memiliki ciri khas yang sama dengan masakan. Wow, masakan ini juga berbeda ya. Jadi yang tidak ada di sini ada di sini. Goreng gotengan lebih banyak dominan ikan ya, Mama Jaldi. Lebih banyak ikan ya di sana lah, lebih dominan ikan. Tapi kalau sayur-sayuran, sayur bening. Oh, memang dibedakan. Jadi tergantung. Oh iya, jadi tergantung pilihan aja. Pokoknya di sini serba ada. Nah, mantap. Jadi ini Mama Jaldi penjualnya. Dan kita akan lebih spesifik lagi, akan melihat tutorial atau kepengen berbagi resep nanti Mama Jaldi untuk jengkol akan kita bahas lagi. Nah, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.